Barelang, ya. Ini jembatan Padang, Batam. Katanya kita nggak sah datang ke Batam kalau kita nggak bisa mengunjungi jembatan Barelang. Jadi bagaimana kondisinya? Yuk, ikuti saya terus ya, jangan kemana-mana. Cek dong. Jembatan Barelang adalah singkatan dari Batam, Rempang, dan Dalam. Adalah sekumpulan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau, yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru di daerah Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat setempat menyebutnya Jembatan Barelang, ada juga yang menyebutnya Jembatan Habibie, sebagai bentuk penghargaan atas jasa beliau dalam mengembangkan Pulau Batam sebagai pulau industri serta mempelopori pembangunan jembatan ini. Jembatan Barelang merupakan ikon kota Batam yang populer, khususnya bagi masyarakat Kepulauan Riau. Jembatan ini menjadi salah satu tujuan utama dalam berwisata di Pulau Batam. Jembatan Barelang merupakan pilot proyek berteknologi tinggi yang melibatkan ratusan insinyur Indonesia tanpa campur tangan dari tenaga ahli luar negeri. Jembatan ini dibangun guna memperluas wilayah kerja Otorita Batam. Jembatan ini telah menyedot anggaran sebesar Rp400 miliar selama 6 tahun masa pengerjaannya, yang dimulai dari tahun 1992 hingga tahun 1998. Jembatan Barelang terdiri dari 6 buah jembatan. Pertama, Jembatan Tengku Fisabilillah. Jembatan Tengku Fisabilillah adalah merupakan jembatan terbesar dan terpanjang di kota Batam. Yang kedua, Jembatan Narasinga. Ketiga, Jembatan Raja Ali Haji. Keempat, Jembatan Sultan Jenderal Abidin. Yang kelima, Jembatan Tuanku Tambuusai. Dan yang keenam, Jembatan Raja Kecik. Nama-nama jembatan ini diambil dari nama raja-raja yang pernah berkuasa di kawasan Melayu Riau pada abad 15 hingga abad 18 Masehi. Selain kaya akan sejarah, Jembatan Barelang atau Golden Gate ini juga menawarkan pemandangan menawan dengan latar belakang pemandangan laut biru dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Pemandangan paling apik adalah saat matahari terbit sekitar pukul 5
20.50 waktu Indonesia Barat. Jembatan Barelang ini selalu ramai dikunjungi oleh para muda-mudi yang berpasang-pasangan, terlebih pada saat akhir pekan dan pada saat hari libur. Selain wisatawan lokal, tempat ini juga selalu dikunjungi atau ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara seperti negara Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Korea, China, dan juga Jepang. Selain pemandangannya yang sangat menarik dan menggoda, di tempat ini juga kita akan selalu dimanjakan dengan alunan-alunan musik dendang Melayu yang sangat syahdu dan sangat menarik untuk kita dengarkan. Thanks.